Saudara, polisi masih mendalami kasus tewasnya anggota Polres Selayar, Bribda MI, yang ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian dada di musala Polres Selayar. Polisi masih terus mengumpulkan data dan alat bukti serta saksi. Pihak kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif dan latar belakang mengenai korban yang ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian dada. Dan kita memang sudah ada data awal, tetapi itu tidak kita yakini dulu karena akan kita lakukan pendalaman. Dari pendalaman tidak ada keterlibatan memang orang lain di situasi tersebut. Semua data-datanya nanti akan tetap kita dalami, nanti apabila jelas baru akan kita infokan kembali. Nah, cuma ditemukan pada saat meninggal saja. Nah, ini yang baru kita perjelas semua, termasuk kronologisnya. Kita perjelas nanti fakta-faktanya setelah pendalaman.